Ini nih yang bikin netizen bungkam, yang bikin netizen itu tidak bisa berkata-kata. Bagaimana keakraban daripada pemuda Malaysia dan juga pemuda Indonesia. Dan ini membuktikan bahwasannya edukasi yang tinggi itu menandakan perdamaian, guys ya. Bahwasannya ketika kita itu menjadi orang yang pandai, orang yang mengerti dan paham tentang bagaimana istilahnya hubungan itu terjalin, maka kita akan paham ya. Bagaimana orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar dan juga berbudi pekerti yang baik melakukan hal-hal kebaikan ini ya guys ya. Dan sudah dibuktikan langsung ya bagaimana sambutan orang Malaysia kepada orang Indonesia. Wow, gila, ini gila, keren banget, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Bang Jeremy Pauline ya guys ya. Dan ini berada di Malaysia ya kan, berangkat ke Malaysia untuk berjumpa dan belajar trik matematika sambil kulineran. Waduh, gimana nih keseruannya? Jom kita simak videonya guys, let's go. Minasan, konnichiwa. Hello semuanya. Halo. Kami lagi ada di Malaysia ini. Lagi cari tandas. lagi mau ke toilet. Kita baru landing. Wow. Ada di sini toilet. Namanya tandas. Tandas. Ada tandas tapi buat cewek. Kita cari tandas cowok dulu ya. Oke. Okay. Mana? Baggage reclaim. Tuntutan bagasi. Oke. Okay. Bagasinya kasihan harus dituntut deh. Akhirnya menemukan tandas. Udah selamatkan. Udah kebelet tadi. Oh no. Oke, jadi alasan kita ke Malaysia kali ini adalah kita mau studi banding ya. Oh, studi banding. Kenalan. Jadi apa tuh, follow-followan sama guru matematika yang viral juga di Malaysia. Jadi dia punya asasan juga, seru banget. Gerakannya udah gede banget ya asasannya. Udah kayak sekolah gitu. Wow. Rame banget muridnya. Dari Instagram. Langsung DM gitu. Tapi aku udah follow udah lama banget. Terus tiba-tiba dia follow back aku, DM aku, bilang kayak, "Eh, ketemuan dong," gitu. Ke Malaysia gitu. Enggak, dia bilang dia mau ke Jakarta. Tapi aku bilang, okay, aku aja ke Malaysia. Karena aku pingin lihat-lihat Malaysia sama kenalan-kenalan. Wow. Sama travel. Wow. Berarti mereka akan menyambut kami dengan meriah ya. Bukan meriah, bukan dengan apa? Meriah. Meriah. Tapi by the way, kali ini satu trip yang itinerary kita enggak tahu. Iya. Kita kayak datang dengan soalnya kita bahkan tadi kita sampai tanya. Kita diberi tiket. Iya, hotelnya juga di mereka. Kita enggak tahu apa-apa lah pokoknya. Kita datang ini hanya enggak tahu apa-apa gitu. Iya, profit aja. Silakan. Kita percaya. Kita percaya. Terus kemarin kita sebelum berangkat aku mikir kayak, "Eh, kita kok percaya itu ya?" Baru DM sekali. Tapi memang itu terbukti ya, guys. Ya, kebaikan daripada kawan-kawan kita yang ada di Malaysia, sekali mereka mengatakan pergi ke Malaysia hanya bawa badan, lepas tuh di sana itu memang kita memang sudah terjamin seperti itu, dan itu keren banget sih guys ya. Kepercayaan dan kebaikan orang Malaysia itu tidak bisa diragukan. Saya percaya itu loh. Kayak dibeli tiket. Iya loh, kalau saya dibeli tiket kita kemana-mana. Iya. Ini tiba-tiba berapa kan disekam pak ya. Ini kayak vibes-nya berasa kayak kita janjian nongkrong di restoran. Iya. Padahal kita enggak keluar negeri, kita beda negara ini. Coba aku tanya, udah pada tuker uang belum? Belum. Oh my god. Kita enggak ada ringgit. Enggak ada ringgit. Oh. Jadi rencananya kita studi banding untuk aku bikin mata pelajaran akademi.
terus aku juga ngajak Billy sekalian buat kita battle sama mereka. Yoi. Kayaknya aku pengen battle sama mereka sih. Dua-dua Indonesia sama Malaysia itu sih paham lah. Wow, kasih seru, 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 seru banget. Iya. Kagum banget deh. Bakal seru sih kayaknya. Yeah. Oke, okay, jadi ini bakal vlog random ya. Selama kita di Malaysia 3 hari. Oke. Okay. 3 hari. Kita menemukan Upin ini. Mantap. Itu misi utama ya. Aku mau jadi nampak banget kegembiraannya teman-teman ini ya, guys ya. Guys, lagi dari Win Bandung, Bang. Win Bandung. Oh, halo. Bang kenal Bang orang ini. Bang. Kabar. Ini dia. Bang Fatih. Iya, Bang Jer. Marcel. Ya, halo. Marcel. Ya, Marcel. Billy. Marcel ya, aku ini Marcel. Aduh, siapa nih? Sama ini. Waduh. Keren sih sambutannya. Terima kasih. Welcome to Malaysia. Thank you banyak. Wow. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pastikan. Baik, jom kita. Mari. Jom. Let's go. Terus ke kereta. Ke mana kita? Kereta. Kereta. Oh, kereta. Mobil. Oh, kereta. Dikira kereta api, guys. Train. Ya. Oke. Wow, seru banget. Rame banget. Gokil. Gokil sih asli. Mari. Iya. Wah, gini security. Wah, enggak berani gua gila. Oke. Sumpah. Wah, gokil. Wow. Sebahagia itu ya orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Pemuda-pemudanya ini keren banget sih asli. Ada mobilnya lah di sana. Wow, udah punya mobil. Wow, keren. Welcome to Malaysia. Kurang lagi plus. Plus. Mari, naik mobil ini Pak ya. Let's go. Kalau plusian itu apa plusian? So, our student, we call them as plusian. Oh, the student. That's why we are apa tuition center with the name of MC Plus. Okay. So, student we call it as plusian. Oh, nice. Kita panggil mahasiswa. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya. Di sini kita panggil plusian. Plusian. Wow. Keren, gokil. Waduh, drivernya. Yeah. Drivernya tutor matematika. Iya, drivernya. Wah. Mantap. Wow, so guys. Bang Mati. Ternyata umur 33. Iya. Yeah. Sudah menikah? Menikah 6 orang anak. What? Aku pikir seumuran aku. Tua sudah. Gak kelihatan loh. Tapi aku kan follow Instagramnya. Sama. Runner kan? Apa suka maraton ya? Baik. Oh iya, pelari. Oh itu yang bikin muda ya? Bulan lepas Rinjani 136 km di Indonesia Lombok. Di Lombok tuh. Oh iya, bulan lepas. Wow. Bulan lepas. Oke. Okay. Sudah masuk, sudah join. Oh wow. Wow. Gila. Tadi kalau di Malaysia itu 6 kayak gini ya? 6. 6 ya sih. 1 2 3 4 5 6. Iya, iya. Oh, 6 gini. 7 8 8 8 8 8. Ini mana Indonesia? Sampai 6 ya. This one is cooler. Oh, 6 ini. Ini kayak sih. Tahu. Hello, sir. Well, I have a question. Yes. How can you guys know me? How? From IG. Oh, from IG. Yes, from IG. Wow. Then this one day, I saw IG. This one person teach maths, but use akar. Quadrat. Oh yeah. Yeah, like that Indonesia. So I pun follow. I DM you first kan. So I tanya dekat situ. Tapi aku tahu kalian dari dulu banget. Yeah. I know you guys because you know the perfect circle. You know. Oh. I know you guys from there. From 2017. Yeah, before COVID. 2017. I know you guys before COVID. Oh. Yeah. You and the other one. Yes. The long hair. Yeah, the long hair. Yeah, he will come later. Oh, he will come. Yeah. Oh. Can you teach me how to draw a professional? Yes. Sure. Okay. Wow, seru. I try to practice. It's very hard. Okay. I try to see how you hold the pen. Like this, right? Let's go. I'll teach you later. Tak bisa gambar.
tak pulang gitu. Pulang ke Indonesia kalau udah bisa kabur. Gitu, ya. Wah, seru banget. Seru. Oke, kita diajak makan di Cili Kampung. Wow. Cilinya C-I-L-I ya? Cili. Guys, tadi kita dapat suatu principle atau quotes yang bagus banget tentang mengajar ya. Kan banyak orang bilang orang pintar belum itu bisa ngajar. Jadi apa tadi quotes-nya apa itu? It's not about what we know, it's about how to make. Yang penting bukan tentang apa yang kamu tahu, tapi tentang bagaimana kamu membuat orang lain tahu apa yang kamu tahu. Wow! People know what you know. That's the hardest part. Yeah, that's the hardest part. Wow. And if you can make people know what you know in a good way, you are a good teacher. I think yes. I think that's the definition of a good teacher. Just simple call and easy. 100% fact. 100% on top. Let's go. Let's go. Nyala bangku. Gila, keren banget. Guys, di sini kecap jadi kicap ya. Beda satu huruf. Guys, lagu-lagunya Indonesia. Lagu Indonesia. Iya. Yeah. Kami memang peminat lagu-lagu Indonesia. Oh iya. Yeah. Oh, wow. Tulus. Oh. Tulus. Tulus. Waduh. Banyak orang bilang aku mirip Tulus. Yeah, sama Tulus. Yes. Mirip ya? Mirip. Yeah. Mirip orang. Jadi one day aku pernah nonton konser Tulus, right? Ya. Yeah. And then aku lihat Tulus kan. Ada aku. Iya, mirip dan diri sendiri. Kalau film Indonesia bagus-bagus, suka bagus. Juga. semua film Reza Rahadian. Oh, Reza Rahadian. Yeah. The top. Wow, fansnya Reza Rahadian. Yeah, yeah. Saya juga. Tenggelamnya kapal Bandewich. Oh. Yeah. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kenyaman orang pada dirinya walaupun kecil, tapi dia lupa kenyamannya sendiri pada orang lain. Padahal begitu besar. Oh. Oh, hafal, oh, hafal. Yes. Aku yes, yes. Sudah beli patah hati lagi. Asik. Oleh mereka bisa kuhindari garis interaksi. Itu yang ku pilih. Wow, wow. Seru. Wow. This is the signature dish. Apa ini? Oh, banyak banget. This is the masak lomak. Oh, lomak. Ini kayak kari ya? Santan. Kayak ini gulai. Ya, mirip Indonesia. Guys, itu nasinya gede banget. Ini gede banget. Besar sangat. Besar banget. Semi circle ya. Habis biru. Wow, layan macam itu ya, guys, ya terbaik. Iya. Untuk surface area kita ada 3πr². Yoi. Ini dua, satu lagi. Yoi. Oh, matematika. Orang matematika berkumpul itu omongannya udah beda ya. Iya. Kalau ini, sir. Ini, sir. Ini apa? Ini circle. Ini pi r square. Yoi. Kalau dia tanya kita punya bahagian sektor kat sini, dia jadi word over to r square theta. Benar. Gak faham sudah. Apa ni dia? Ini chord. Formula dia? To r sin Teta over 2. Oh, ya. Gila, kayak ngeliat diri sendiri. Sekarang di sini ada banyak. Di sini ada banyak. Ada banyak aku. Biasa wow. Kamu yang harus ngomong kan? Iya. Okay, so. Ini gak usah, Jer. Kalau ini apa, Jer? Hah? Ini apa, Jer? Oh, ini tadi. Sulap. Sulap. Yeah, sulap. Magic. Let's go. Iyalah. Wow. Memang ini tak ada. Ini lomak ya? Ini lomak ya? Guys, lomak kok. Lomak apa itu ya? Ya tadi kita beli bisa semua. Ya. Apa? Enak. Lomak. Smoky ya? Smoky, yeah. Ini beef ya? Beef. Smoke. Ini lama. Alright. Ya guys, kita selesai makan. Kita barusan bertukar ilmu ya. Wow. Matematika. Seru banget. Matematika menyenangkan bukan? Menyenangkan bukan? Ngobrol sama diriku sendiri gitu. Kayak udah bukan orang yang versi lain. Frekuensi sama aku. Wow, seru banget. Oh ya guys, kita tadi abis istirahat di hotel. Sekarang kita makan malam.
bersama ownernya FC Plus. The legend. The legend, ya. The legend. Katanya Sir Syakim ini gurunya Fatih, ya? Iya, gurunya. Wow. The master. Iyalah. Mantap. Ini. Ayo kita bakal ngobrol. Orang-orang yang seperti ini tuh jarang banget kita temui, ya guys, ya. Wow, dan ternyata Indonesia punya, Malaysia juga punya. Ini yang menjadi poin yang untuk kita semua semangat belajar matematika meskipun susah banget. Tapi mudah sebenarnya kalau kita masuk ke dalamnya mungkin, ya. Karena kita dari kecil ataupun pas sekolah itu kayak kita tuh kayak susah gitu kan. Dan tadi udah banyak-banyak banget banyak call, seru banget gini-gini. Persiapan juga buat besok kita battle Akbar. Iya, kalau battle. Oke guys, sekarang jam 12 malam. Wow. Kita pikir udah selesai kan makan-makan, terus dibilang ayo kita ke kafe, kita lanjutin ngobrolnya. Lanjut lagi. Dengar-dengar nyampe jam 7 ini, bro. Jam 7 pagi ya? Malam besok. Tapi seru banget, asli. Tadi kita dengar gimana sih, karena cara cuma 3 hari jadi perjuangannya gitu. Awalnya katanya 3 tahun itu, soal 3 tahun pertama si Sir Syakim itu dia bikin sasaran sambil kerja di asisten lain supaya dia bisa bayar guru-gurunya. Wah, respect gila sih. Belajar banyak sih. Dan ini kita mau belajar lagi part 2 ya. Belajar part 2. Tapi asli sih kalau ngobrol sama orang yang kayak passion gitu. Passionnya sama di edukasi juga. Dan bagaimana mereka bisa fokus ke value, impact, dampak gitu. Gak cuma money, friends. Kayak menular gitu ya? Iya, kayak semangatnya tuh langsung nyebar gitu. Ngatuh lah, iya. Mantap sih. Wah, jadi gak tahu sudah ngobrolnya gimana. Oke guys, kita baru selesai battle matematika dan berikutnya kita mau diajarin teknik bulatan andalan mereka, yaitu membulatkan. Oke, kita mau belajar ya. Circle challenge. Coba, let's go. Show dulu. Lingkaran ya. Dulu, pasti lihat dulu. Bareng bisa enggak bareng? Bareng. Susah. Ini apa namanya? Sempit. Enggak bisa ya. So, you just take this thing and gitu. Ambil side sikit ya. Jangan betul-betul depan. Okay. So ambil side sikit. So kita akan go through kan dengan cara smart dia. Satisfying banget. Langsung terbang gitu. Wow. Bisa like, pas gitu ya. You can't do anti-clockwise, right? Yeah. Certain people can't do anti-clockwise. So you can do clockwise as well. Just here and you just like that. Sudah lihat ya. Lihat lihai banget gitu. Oke. Jerome, kita tengok Jerome. Jerome dengan Billy, kita tengok Jerome dengan Billy. Lumayan. Wow. Feel. Get the feel. Center. Gak jadi bulat ya. Tapi mereka udah bulat terus itu. Oh, badan harus tegak. Supaya yang ini tak rapat sangat. Ini kena buka free kan. Wow, lumayan. Gini. Come on. Let's go. Let's go. Pressure is real. Pressure is real. Pressure is real. Wait. Cuma besarkan sikit. Semuanya pada excited guys. Ayo. Semua guru. Like water. Yeah, like water. Itu pusing. Wah, seru, asli seru banget. Oke, kita bakal praktis di Indonesia. Baik. Thank you. Oke. Every teacher here, yeah.
lebih perfect. Lebih perfect. Susah loh itu. Paling mantap ini. Makin perfect. Oke, kenapa ini lagi perfect? I know. Gurau, bro. Canda, bercanda. Karena bisa dibayangkan. Wow. Serem gila sih. Oh, ini owner yang ini. Ini owner yang ini gurunya. Owner. The master. The myth and the legend, living legend himself. Let's go. Gila. Oh. Wow. Itu memang benar-benar legend sih. Guru ekonomi, oke. Cek ekonomi, cek bisnis. Oke. Ini ya. Oh. Keren. Seru. Mantap coy. Genting Highland, let's go. Hi guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi keseruan ya, bagaimana kita melihat persahabatan ataupun bisa dikatakan sambutan orang Malaysia kepada guru matematika yang ada di Indonesia, guys ya. Sama-sama guru matematika, tapi ini keren banget, legend ketemu legend ya, guys ya. Dan ya, kita bisa melihat keseruannya dan kita bisa melihat juga bagaimana istilahnya kebaikan-kebaikan orang Malaysia. Dan juga ketika istilahnya guru Malaysia, guru matematika Malaysia ini ketemu dengan Bang Jeremy di Jakarta, itu pasti juga akan disambut dengan meriah seperti itu ya guys ya. Dan ya, begitulah persahabatan yang sebenarnya. Sama-sama mempunyai misi yang sama, yaitu mengedukasi masyarakat seperti itu. Dan juga istilahnya sama-sama baiknya guys ya. Kita bisa melihat bagaimana keakrabannya ya kan. Bagaimana selain tidak ada hal-hal yang canggung, karena memang satu, kayak satu apa ya, satu versi yang sama gitu kan, satu apa namanya itu ya guys ya, line yang sama seperti itu. Jadi sama-sama hobinya suka pelajaran matematika dan lain sebagainya gitu ya guys ya. Wow, keren sih asli. Coba kita lihat komentarnya nih. Pinternya orang Malaysia itu mencari kedamaian sampai dibikin surprise tim digabung Malaysia ya kan. Dan Indonesia agar tidak ada komen-komen yang bikin ribut, memperkeruhkan lagi hubungan Malaysia dan Indonesia. Iya, like that lah. Ada orang yang pernah bilang, orang pinter tuh bukan yang omongannya tinggi dan susah dimengerti orang lain. Bahkan dia sendiri mungkin gak ngerti. Orang pinter tuh bahkan bisa nerangin fisika kuantum kepada orang awam sekalipun, sehingga yang diterangin ngerti. Iya sih. Ya, saya juga pernah dengar itu, bahwasanya orang pinter itu bukan ketika dia istilahnya berkata ya akan menjelaskan sesuatu tapi orang lain tidak paham. Orang pinter itu adalah yang bisa menjelaskan serumit apapun pelajarannya tapi orang awam itu bisa mengerti yang dijelaskan ataupun yang apa yang diajarkan gitu ya guys ya. Wow, keren. Wah, oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dan tembus 1000 like, kita lanjut lagi lah. Kita tengok vlognya lagi Bang Jeremy, ya kan? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.